Ya lah aku cara itu patang pasaran. Woi patang pasaran aku benar. Aku ya di mari. Aku kuat mari. Iya aku mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jumpa lagi bareng Cina TV selalu di hati. Tepat di hari Minggu Pahing tanggal 22 November 2020. Ini teman-teman. Kualitas sapi-sapi jumbo langsung dari pasar sapi. Terkenal dengan sapi-sapi lemonya, sapi-sapi jumbonya di Kabupaten Pati yaitu Pasar Sapi Paingan Wino Kidul Pati Jawa Tengah. Oke teman-teman. Tepat di depan saya ini sudah ada sapi-sapi jumbo atau sapi-sapi lemon punyanya Bapak Surono. Salah satunya ini ada sapi simetal ini teman-teman. Ini terjual dengan harga 29. Ini sapinya dukul teman-teman. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan banyak terima kasih nih teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung, selalu menyupport channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng ya, untuk mengikuti updatean video terbaru bersama Cina TV selalu di hati dari berbagai pasar di seluruh Indonesia gitu kan. Ini ada si metal tukul terjual dengan harga 29 juta. Ini kira-kira bobot 700-an ini, teman-teman. Seperti ini kualitas sapinya. Nah, ini dari kaki-kakinya seperti ini. Sapi simetal jumbo hari ini di pagi hari langsung dari pasarnya Pasar Paingan Winong itu lupa di Jawa Tengah. Seperti ini teman-teman, kualitas sapi-sapi jumbo. Mantap sapinya. Terus ini juga ada sapi limusin dan juga ada sapi bacon. Oke, kita lanjut. Kita ambil posisi dari belakang seperti apa untuk bodi-bodinya dari belakang teman-teman. Pantatnya dari belakang seperti ini teman-teman. Punyanya Bapak Surono jagal ini. Kualitas di Pasar Paingan Wirong Kidul ini tepatnya di hari Minggu. Ini masih tergolong agak sepi ini pasarnya. Ini dari kaki-kakinya seperti ini teman-teman. Oke,
kita lanjut ke sapi berikutnya. Inilah situasi dan kondisi dari pasar Paingan sendiri. Pasarnya sangat adem ayem. Oke, kita lanjut. Yang sebelah sana kelihatannya ada. Kita jalan. Nah, ini ada limusin, teman-teman. Nah, ini ada limusin. Nah, seperti ini sapinya. Harga berapa emang, Cik? 27. Ini harga 27 ini, teman-teman. 185. Di. Kilo luas limo ya. Yang ini 27 ya. Yang ini dibanderol harga 27. Ada limusin. Ini belum ngisi itu ya. Belum begitu ngisi ini badannya, teman-teman. Nah, seperti ini kualitas sapinya. Dari kaki-kakinya seperti ini. Kaki depannya, terus kaki depannya seperti ini, teracak-teracakannya. Terus pantatnya seperti ini. Bodinya tingginya tinggi sih, teman-teman. Seperti ini. Dan juga ini ada bakalan, ada bekon mintanya 18.5. Jadi kaki-kakinya belum begitu sempurna. Ini dibanderol harga 27 juta. Kualitas pasar Paingan, sapi-sapinya seperti ini, teman-teman. Ini sapi-sapi yang siap, yang sudah terjual, ini siap untuk dikirim ini. Biasanya dikirim di daerah Semarang. Ini ada sapi-sapi bakalan. Ada simital dan juga ada limusin dan sapi bekon. Ini tepatnya di hari Minggu, tapi kok pasarnya masih sepi-sepi banget ini, teman-teman. Kondisi dari pasar Paingan sendiri, teman-teman. Pasarnya masih sepi. Oh, ini ada pekon tapi kecenderung ke simetal ya. Simetal cross ini. Bodinya seperti ini. Harga berapa ya, bro? Berapa? Telulikor? Telulikor ya, bang? Oh, ini terjual dengan harga 27 ini, teman-teman. Mantap sapinya. Seperti ini sapinya. Jumbo ya. Jumbo, bos. 27, teman-teman. Apik sapi ini. Kaki-kakinya juga bagus loh. Kaki-kakinya juga bagus ini, teman-teman. Aku udah raja wingi tapi seneng kepengen ngoni nek ra iso, Pak.
Ini istimewa bodinya. Ini bodinya istimewa. Pantatnya lur. Pantatnya seperti ini. Kita coba lihat dari depan ini, teman. Seperti apa kalau dari depan? Si Metal Cross. Bodi ini apik sampe ini. Bodi ini yang apik, bos. Oh, mantep coy. Dua kongi semok. Kirim Semarang ya, bos. Kirim Semarang. Gue bisa apa, bos? Semarang, bos. Anu RP apa tuh? Pematangan ini, bos. Eh, pematangan ini, bos. Oh, ini bodi ini ya. Di kok? Si metal kok? Sama likur. Seperti ini sapnya istimewa. Ini siap ke dikirim ke Semarang di pemotongan hewan ini. Sapi-sapi dari Pasar Paingan bersama Cina TV selalu di hati. Oke, ini tepat di hari Minggu Paing tanggal 22 November 2020. Oke teman-teman, demikian review kami di sapi-sapi jumbo, sapi-sapi lemon pagi hari kualitas Pasar Paing Winongdul Pati Jawa Tengah bersama Cina TV. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo. Peternak sapi Indonesia.